Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Be Yourself, solusi kebutuhan gadget Anda. Video kali ini spesial banget ya, luar biasa banget, karena kita mau selling, unboxing Oppo Reno 5F bersama Kak Fitri nih dari Jatiwangi. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita cek. Oppo Reno 5F warna ungu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Teteh? Jatiwangi. Dari Jatiwangi? Di belah mana ya Jatiwangi? Di depan gerbang Sate Gula. Oh, sebelah situ ya. Oh, Gelora. Saya kira di jalan ini, jalan Lanudnya. Oh, Lanud. Sebelum nyebrang. Itu kita lihat, Kak. Wah, kotaknya bagus sih, Kak. Apa di dalamnya, Cak? Dalamnya adalah apa ya? Oh, kotaknya banyak sekali. Silikon. Dicek dulu Teteh, barangkali ada lecet atau apa. Ini kelengkapannya, dapat charger, terus headset juga. Ini chargernya 30 watt, jadi ngecasnya cepet banget. Sarang Teteh sah di Lapna Rosden. Teh Fitrinya. Teteh, ini tampilan depannya ya. Kita cek dulu kameranya. Nah, ini kalau awal-awal ada tutorial ya, seperti biasa. Izinkan. Oke, ini kamera utamanya deh. Ya, kamera utamanya oke. Nah, untuk 64 megapikselnya di sebelah 64 48-nya di sebelah sini. Ya, aktifin ya. Ini berarti resolusinya berubah jadi 48. Nah, terus ini bisa dimatikan lagi untuk timer dan resolusi di sini ya. Jadi ditarik sini. Nah, ini ada fitur AI di sini. Nah, fitur AI itu ini fitur apa? Unggulan dari Oppo. Jadi misalkan kita foto apa gitu, misalkan ini kita di dalam ruangan. Nah, ada keterangan dalam ruangan. Nanti hasil fotonya itu warnanya menyesuaikan apakah lebih terang atau apa. Kalau kita foto bunga, nanti keterangannya buket. Jadi warna bunganya lebih cerah gitu deh. Jadi macam-macam sih. Untuk upload sosmed kayaknya bagusnya. Nah, ini yang fitur-fitur tadi adanya di potret ini ya. Ini yang potret standar untuk kamera bokeh. Fiturnya di sini. Nah, ada 3, 1, 2, 3. Ini yang AI color potret yang tadi mendeteksi wajah, baru bisa itu ya. Ini bokehnya bisa disesuaikan sesuai keinginannya. Ini di fitur selengkapnya ada video dua tampilan. Nah, ini
untuk video. Jadi ada kayak gini, ini juga ya? Ini juga bisa diubah sih tampilannya kayak yang bikin video call gitu. Ya padahal kita sendiri yang video. Gitu. Nah, terus ada selang waktu, mode pakar, ini teks untuk scan dokumen, jadi nggak perlu pakai scanner. Bisa pakai itu? Bisa. Nanti setelah di-scan, teksnya mau di-copy juga bisa pakai Google Lens. Ini yang makro ya, untuk foto jarak dekat. Nah, ini kalau jarak dekat, sidik jarinya kelihatan. Kalau pakai kamera utama sih ngeblur ya. Berapa itu? Berapa jauh? Zoomnya ini, kalau zoomnya 5 kali sih. 5 kali digital zoom. Oh iya, ini sebelah sini kamera wide-nya ya. Nah, ini kamera wide yang lebar. Ya. Untuk foto malamnya sebelah sini, ini bisa di kamera wide juga, dan depan belakang ada foto malam. Ya. Oke, ini kamera depannya. Oke ya, ini karena melawan cahaya ada di sana. Ya.